cita-cita luhur, yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Chuo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memperkuat Timur Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia. Apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang? Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainepon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Hakko Ichu. Jakarta, 17 November 2604, Chuo Sangin. Dengan berpegang teguh ketetapan hati untuk membakar habis musuh kita bersama, Roosevelt, Churchill, dan Van der Plas, maka pada hari peringatan 1 tahun pengumuman maklumat bersama Asia Timur Raya telah diadakan rapat besar di Jakarta guna mengobarkan semangat meruntuhkan Amerika, Inggris, dan Belanda.